Halo broku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku juga 92. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton atau sudah klik video saya kali ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke bosku, suasana jam 6. Nah ini jam 6 ya. Ki, aku baru tutup. Kalau sore biasanya aku tutup konter lalu buka lagi habis maghrib ya. Jadi habis sholat maghrib itu buka. Tapi sebelum buka aku mau bikin vlog sebentar buat kalian semuanya, buat teman-teman konter maupun bukan konter ya. Bentar tak boleh kamera sih, tak naruh kamera dulu. Nah. Oke bos, jadi gini bos ya. Jadi sebelum buka konter ini aku mau bikin sedikit apa ya istilahnya. Pengeluan atau keluhan, ya sedikit keluhan lah ya. Ini mengenai dengan banyaknya promo dari operator langsung atau resmi, baik dari Indosat, lalu Telkomsel, XL, lalu apalagi ya, Axis, Tri. Tapi yang paling banyak saya terima promonya itu dari operator lain itu Indosat bro, yang pengaruh besar ya, yang pengaruh besar itu Indosat. Jadi maksud saya gini, dari operator Indosat mengeluarkan kuota, namanya kuota deals kan. Pasti teman-teman kalau pengguna Indosat ya pasti menerima SMS setiap harinya, yaitu kuota deals. Jadi kuota deals itu adalah kuota promo terbaru dari Indosat yang sudah hampir satu bulan ini dirilis atau baru diluncurkan dengan kata-kata yang gimana ya, itu meyakinkan bahwa itu bukan tipu-tipu, jadi bisa didaftarkan beneran. Dan mulai minggu ini itu aku kerasa banget bro, sebagai penjual di konter itu kerasa banget penurunan dari pembeli kuota. Banyak sekali pembelian pulsa yang didaftarkan sendiri. Nah, sebagai contoh seperti ini bro, yang akan saya tampilkan di layar handphone kalian ya. Coba lihat sebentar aja jenis-jenis kuota dealsnya. Nah, itu sama kalian baca-baca semuanya ya. Memang setiap kartu tidak sama. Ada yang paling murah itu 25.000. Ya, daftar dengan pulsa 25.000 kalian mendapatkan kuota 7GB selama 30 hari. Lalu ada juga yang cuma 3GB seharga 15.000 juga ada, biasanya ada bro, itu bro. Kalau yang paling kecil lagi kuotanya 2GB seharga 10.000 juga ada. Lalu berapa lagi ya, kemarin aku dapat itu ya 22GB dengan harga 50.000. Nah, contoh-contoh seperti inilah bro yang secara tidak langsung membunuh omset dari penjualan konter kita masing-masing. Apakah kalian terasa? Kalau saya terasa banget bro, karena di setiap harinya kalau kita hitung secara merinci otomatis pasti berkurang. Hari ini aja sudah ada 2 orang yang bertanya kepada saya, apakah ini benar promo dari Indosat ya, yang katanya no tipu-tipu. Saya jawab aja benar, itu benar. Tapi ya memang benar ya, memang benar, saya jawab benar. Memang dari Indosat mengeluarkan promo seperti itu. Tadi dia mau daftar yang 7GB 25.000. Ini 30 hari. Nah, kuota itu kuota full. Ya, itu kuota full yang 4GB full. Lalu dapat ekstra 3GB ya, ekstra 3GB selama 30 hari. Dan akhirnya dia membeli pulsa aja di rumah, di konter saya. Nah, seperti itulah contoh-contoh omset penjualan secara tidak langsung di kuota, penjualan kuota itu menurun ya. Jadi akan terasa sekali omset-omset dari, terutama di konter, lalu keduanya pasti di dealer. Di dealer itu untuk penjualan kuota pasti menurun, tidak bisa dipungkiri lagi karena Indosat setiap hari mengeluarkan seperti itu. Ditambah lagi yang nomor 2 yaitu Telkomsel. Tapi Telkomsel tidak begitu banyak, karena saya rasa kalau Telkomsel lebih
gimana ya, mohon maaf ya, lebih bijak lah, bisa lebih bijak kan, tidak setiap kartu memiliki promo-promo ya, karena seperti promoku yang kemarin 4GB 30 hari 10.000 itu kan nggak dapat semua kartu. Kalau ini Indosat rata-rata mendapatkan promo-promo tersebut ya, jadi otomatis omset kita itu akan menurun bro. Tapi ya gimana lagi ya, semoga aja ada pijakan baru dari provider tersebut ya, karena ini sangat-sangat menurunkan omset kita. Bagaimana di tempat-tempat kalian, pastinya menurun juga kan. Silahkan berkomentar di komentar bro, kita diskusi bersama di kolom komentar ya, kalau teman-teman ada keluhan yang sama, bagaimana cara mengatasinya. Padahal aku juga sudah pasang promo besar di pinggir jalan, tapi sedikit banget pengaruhnya dari ini. Apalagi ditambah yang kedua ini promo, bukan promo ya, ini bantuan dari pemerintah ya, kuota bantuan dari pemerintah itu juga mengurangi omset kita sebagai penjual ya, karena setiap anak sekolah akan diberikan kuota gratis. Tapi kalau aku cek kemarin, rata-rata kan Telkomsel itu kuota gratisnya 100 MB buat internet, lalu 10 GB kuota belajar. Jadi kuota belajar hanya bisa digunakan untuk mengakses aplikasi belajar ya, nggak bisa buat apa ya, internet-internet lainnya, kecuali Google Rooms, itulah pokoknya. Asep, anak mainan printer berutut. Tak boleh, enak ya. Oke bos, jadi keluh kesahku seperti itu. Barangkali teman-teman juga ada yang sama, silakan ditulis kok di kolom komentar ya bro ya. Duh. Buat ngeprint nih bro, buat ngeprint apa ini, pulsa listrik, lalu ada juga yang paket data. Coba aja ini buat mainan nih, ini ada kilo ini ayo tak penting dulu, udah montong aja bro. Wes udah ya. Oke bosku, yuk kita mau buka dulu ya. Nanti kita diskusi bersama. Dadah. Adik ini, adik. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.